Halo cuy, kembali lagi bersama gue Ali dan selamat datang kembali di channel gue. Apakah kalian lelah tidak bisa memainkan game terbaru di PC low end? Jangan khawatir, karena dalam video ini gue akan merangkum game terbaik yang bisa kalian mainkan di PC low end di tahun 2023. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pertama ada game Stardew Valley. Sebuah game simulasi pertanian yang telah ada selama beberapa waktu, tetapi masih merupakan pilihan yang bagus untuk PC low end. Dengan gaya pixel art yang menawan, gameplay yang santai dan mekanisme yang dalam, Stardew Valley adalah game sempurna untuk mereka yang ingin melepas lelah setelah hari yang panjang. Game simulasi kebun yang sangat menyenangkan dan adiktif. Pemain dapat membangun dan mengelola kebunnya sendiri, merawat hewan peliharaan, dan berinteraksi dengan penduduk desa. Grafisnya yang indah dan musiknya yang menenangkan membuat game ini sangat memuaskan untuk dimainkan. Selanjutnya ada game Hollow Knight. Platformer 2 dimensi yang indah dan menantang di dunia yang gelap dan misterius. Dengan gaya seni yang digambar tangan, kontrol yang ketat, dan soundtrack atmosfer, Hollow Knight harus dimainkan oleh para penggemar game genre platforming. Yang ketiga ada game Into the Bridge. Game taktis berbasis giliran yang membuat pemain mengendalikan pasukan mech yang bertarung melawan penyerbu alien. Dengan mekanisme game yang sederhana namun dalam, level acak, dan berbagai cara untuk mendekati setiap pertempuran, Into the Bridge menawarkan replayability tanpa akhir. Selanjutnya ada game Cuphead. Jika kalian siap menghadapi tantangan, jangan cari yang lain selain game Cuphead. Platformer 2 dimensi yang digambar dengan tangan ini terinspirasi oleh kartun klasik dan menampilkan pertempuran boss yang akan menguji keterampilan dan kesabaran pemain.
Dengan visualnya yang menakjubkan, musik latar yang jazzy, dan gameplay yang memuaskan, Cuphead harus dimainkan oleh siapa saja yang menyukai tantangan yang bagus. Terakhir dalam list kali ini ada game FTL Faster Than Light. Sebuah game eksplorasi ruang angkasa roguelike yang menempatkan pemain sebagai komando sebuah pesawat ruang angkasa yang mencoba untuk berlari lebih cepat dari armada pemberontak yang mengejar. Dengan peristiwa acak, permadet, dan pilihan sulit, Faster Than Light adalah game yang akan membuat pemain ketagihan untuk memainkannya. Nah, begitulah game terbaik yang dapat kalian mainkan di PCLoN di tahun 2023. Yang mana nih favorit kalian? Langsung komen di bawah. Dan juga jika kalian punya saran lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah juga. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe untuk lebih banyak video menarik seperti ini. Bersama gue Ali, ketemu lagi di video berikutnya.